Malam sayangku, kamu lagi ngapain? Udah makan? Aku lagi nonton drakor sayang, udah makan tadi. Kamu lagi apa? Aku lagi mikirin kamu dong. Ih, gombal deh, udah makan belum? Udah dong, aku pinter kan? Pacar aku emang pinter banget, kamu gak ngantuk? Ngantuk sih, bentar lagi aku tidur. Kamu jangan tidur malam-malam ya, besok telat loh. Iya sayang, aku bentar lagi tidur. Good night sayang, mimpin aku ya. Pastinya dong, aku selalu mimpin kamu walaupun aku belum tahu wajah kamu. Sabar ya sayang, bentar lagi kan anniversary kita yang kedua tahun pacaran di RP. Janji face reveal ya. Oke sayang. Mampus, aku kesiangan gara-gara maraton nonton drakor. Pasti aku kena hukum si ketos galak itu. Ah, gawat itu dia. Aku harus manggil pagar belakang. Woi Alicia, mau kemana kamu? Eh, Kak Ketos ganteng. Pagi yang indah ya. Gak usah so manis. Kenapa kamu telat? Anu, tadi bantuin kucing tetangga lahiran, Kak. Alasan aja kamu. Hormat depan tiang bendera dan lari 5 kali putaran. Hah? Jangan dong, Kak. Nanti make up aku luntur. Oh, kamu pakai make up ya? Lari 10 kali putaran sekarang juga. Dasar ketos iblis. Kamu bilang apa? Mau aku tambah hukuman kamu? Eh, enggak, kakak ketos yang ganteng dan berbudi luhur. Aku lari sekarang ya. Kamu kena hukum lagi sama Kak Rev. Hah, iya nih, tuh ketos nyebelin banget, sumpah. Tapi ganteng kan, banyak lah yang naksir sama dia. Ganteng sih, tapi aku gak jadi pacarnya. Lagian, aku udah punya pacar. Biasanya dari benci itu jadi cinta. Mana ada, kalau aku mah dari benci jadi makin benci kalau sama dia. Udah, daripada stres, mending kita main game aja. Hari ini, saya akan melakukan razia makeup. Hah? Apa? Mampus, bisa-bisa lipstikku kena Sita. Alicia, sini tas kamu. Kenapa aku duluan sih, Kak? Harusnya urut dong dari depan. Soalnya di kelas ini kamu yang paling bandel. Pusing aku ngadepin kamu tiap hari. Dikira aku gak capek apa dihukum terus? Makanya disiplin, orang yang jadi pacar kamu tuh apes banget punya cewek bandel kayak kamu. Hah, orang yang jadi pacar kakak juga apes karena punya pacar galak. Enggak tuh, pacar aku bahagia sama aku. Pacar aku juga bahagia sama aku. Lipstik kamu, aku Sita. Jangan dong kak, itu baru beli kemarin. Bodoh amat, bye. Sayang, aku bete banget hari ini. Kenapa sayang? Hari ini aku kena hukum sama si ketos galak itu. Kok bisa sayang? Kamu telat ya? Iya, tadi aku kesiangan bangunnya gara-gara nonton drakor semalam. Lain kali jangan telat ya sayang. Tadi aku juga hukum siswi bandel di sekolah. Dia telat soalnya. Iya sayang, parahnya lipstik aku disita juga sama ketos galak itu. Lipstik kamu disita? Kok bisa samaan ya? Hari ini gue hukum dan sita lipstiknya Alicia. Padahal itu lipstik aku baru beli kemarin sayang. Masa sih pacar RP gue Alicia? Sayang, bisa face reveal sekarang gak? Masa sih pacar RP aku Alicia? Aku harus pastiin. Sayang, bisa face reveal sekarang gak? Kenapa tiba-tiba sayang? Bukannya anniversary kita tinggal 1 minggu lagi? Kelamaan nunggunya. Aku udah penasaran banget sama kamu sayang. Jujur, aku takut kalau ternyata aku bukan tipe kamu sayang. Aku gak menang fisik kok. Aku udah sayang dan nyaman sama kamu. Kecuali... Kecuali apa? Kalau kamu cowok, aku gak bisa nerima kamu. Aku masih normal. Ih, kamu mah sempet-sempetnya bercanda. Aku tuh cewek tulen tau. Yaudah, aku mau face reveal sekarang. Oke sayang, aku pilih-pilih foto dulu yang paling ganteng. Gue gak boleh pakai foto asli gue dulu. Aduh, jantungku deg-degan banget. Aku bakal tahu wajah asli pacar RP ku hari ini. Alessio, maafin gue pinjam foto lu dulu ya. Udah siap sayang, kita kirim barang dalam hitungan ketiga ya. Oke sayang. Apa? Pacar RP gue beneran Alicia?
Jadi, ketua segala yang selama ini dia maksud tuh gue. Hah? Kak Alessio? Bentar ya sayang, aku dipanggil sama mama. Kak? Bruh. Apaan sih dia teriak-teriak kaget tau? Kakak main RP. Hah? Enggak lah, ngapain juga kakak main begituan? Kakak beneran gak main RP? Gak punya cewek di RP juga? Hih, kamu kira kakak ini gak laku apa sampai nyari pacar di RP? Kamu kenapa sih tiba-tiba nanya gitu? Aku punya pacar di RP, Kak. Tapi dia pakai foto kakak. Apa? Berani-beraninya dia pakai foto gue buat deketin cewek. Mana adik gue sendiri lagi? Kalau dia pakai foto kakak, berarti dia kenal kakak dong. Kamu benar juga. Sini kakak lihat cara typingnya. Nih, Kak. Hi, mata kakak tiba-tiba perih baca chat bucin kalian. Ya udah sih, jangan fokus sama obrolannya. Kakak kenal nggak sama dia dari cerita typingnya? Teman kakak nggak ada yang sebucin ini sih. Dia cerita tentang kehidupan pribadinya nggak? Oh iya, dia ketua OSIS di sekolahnya, Kak. Kakak punya teman ketua OSIS. Ketua OSIS? Ada sih. Tapi kayaknya nggak mungkin dia deh. Orangnya lempeng banget. Kayaknya semua ketua OSIS tuh lempeng deh, Kak. Ketua OSIS di sekolah aku juga lempeng. Tapi teman kakak emang ketua OSIS di sekolah kamu. Namanya Rev. Apa? Masa sih Kak Rev pacar RP aku? Gak mungkin kan? Emang gak mungkin sih. Tapi kalau beneran gimana? Soalnya selama ini aku selalu jelekin ketua OSISku ke dia. Hah? Gimana kalau kita tes aja dia? Kakak punya ide. Sayang, maaf ya lama. Ternyata pacar aku ganteng banget. Oh iya, nama real aku Alicia. Pacarku juga cantik banget. Namaku Alessio. Aku pengen ketemu sama kamu sayang, biar kita gak cuma di virtual aja. Mampus. Tapi kalau gue ngaku, ntar malah canggung. Dia kan benci banget sama gue. Nanti ya sayang, kalau ada waktu. Ya udah deh kalau gitu, aku tidur dulu ya sayang. Takut telat dan dihukum sama ketos galak lagi. Oke sayang, mimpin aku ya. I love you. Love you too sayang. Aku sengaja datang telat dan pengen tahu respon dari Kak Rev. Dilihat-lihat, dia emang ganteng. Masa sih cowok galak itu pacarku yang super romantis? Itu kan Alicia. Tiba-tiba aja dia kelihatan cantik. Kenapa gue jadi deg-degan gini? Maaf aku telat Kak Rev. Aku udah nyalain alarm, tapi malah aku banting alarmnya. Pasti kamu telat karena begadang nonton drakor lagi kan? Hah? Kak Rev kok tahu? Mampus keceplosan. Ya, biasanya kan cewek suka begadang nonton drakor. Oh, gitu ya? Yaudah, kalau gitu aku mau lari 10 kali putaran dulu. Eh, gak usah. Langsung masuk aja. Mana mungkin gue biarin cewek gue lari keliling lapangan? Hah? Kakak serius? Tumben. Kakak gak lagi kemasukan kan? Yaudah. Aku masuk ke kelas dulu ya. Dia lucu banget. Iyalah, pacar gue gitu loh. Alicia, aku mau balikin lipstik kamu. Hah? Kakak serius? Akhirnya lipstikku balik lagi. Imut banget. Alicia, kamu pulang sama siapa? Mau aku anterin? Maaf kak, aku pulang sama pacar aku. Pacar? Tapi pacar kamu kan aku. Siapa pacar kamu? Itu dia, sayang. Maaf, aku telat sayang. Apa? Kenalin, ini pacarku, namanya Kak Alessio. Sayang, ini ketua OSISku, namanya Kak Rev. Loh, kalian saling kenal? Dia sahabat aku sayang. Alessio, kita perlu bicara. Jelasin ke gue, gimana lu bisa kenal sama Alicia? Lu kan pacarnya Nabila. Oh, sebenarnya kemarin gue gak sengaja ketemu dia di supermarket. Tiba-tiba dia nyamperin gue. Terus, dia nanya apa benar nama gue Alessio. Pas gue jawab iya, dia langsung meluk gue dan manggil gue sayang. Apa? Meluk lu? Iya, gue pikir-pikir lumayan juga nih cewek jadi ban serep gue. Lu cuma mainin Alicia, awas aja sampai lu macem-macemin dia. Lu kenapa sih? Lu suka sama cewek itu? Bukan gitu. Gua cuma ngingetin ini demi kebaikan lu aja. Oh, oke deh.
gue anterin cewek gue pulang dulu ya. Duluan ya Kak Rev. Oke. Kok bisa sih mereka malah pacaran? Gue harus rebut Alicia dari Alessio. Makasih udah dianterin ke sekolah ya. Aku jadi gak telat hari ini. Sama-sama sayang. Mereka bareng lagi, kok kesel ya? Alicia, sini kamu. Ada apa Kak? Kok manggil aku? Lari 10 kali putaran sekarang. Hah? Tapi aku kan gak telat Kak. Kamu pacaran di depan gerbang sekolah, itu melanggar peraturan sekolah. Sejak kapan ada peraturan gitu? Barusan aku buat peraturan ya, cepat lari 10 kali putaran. Hah, ya udah deh aku lari. Eh, tunggu. Langsung masuk aja. Maaf tadi aku agak bad mood, jadi aku lampiasin ke kamu. Iya, gak apa-apa Kak. Astaga, bekal buat pacarku ketinggalan. Kak, bisa minta tolong kasih bekal ini ke pacarku gak? Bekal masakan kamu sendiri? Iya Kak, aku seneng banget akhirnya aku bisa ketemu sama pacarku. Aku jadi semangat buatin bekal buat dia. Oke, kamu masuk aja. Makasih Kak, aku ke kelas dulu ya. Enak aja Alessio mau makan bekal bikinin pacar gue. Gue makan sendiri lah. Alicia, kamu nunggu Alessio? Iya Kak, soalnya Kak Alessio mau ajak aku liburan ke Villa Puncak berdua aja. Apa? Liburan berdua ke villa? Gak boleh. Kakak kenapa sih? Akhir-akhir ini kakak aneh banget dan gak pernah galak lagi ke aku. Kamu itu masih SMA, mana boleh nginep berduaan sama cowok di villa. Tapi Kak Alessio bilang kalau dia bakal tanggung jawab kalau ada apa-apa sama aku. Alessio kurang ajar, lu mau apain cewek gue? Gak bisa dibiarin. Alicia, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Sebenarnya pacar RP kamu itu bukan Alessio, tapi aku. Aku pakai fotonya Alessio karena takut kamu ninggalin aku. Hah? Aku udah tahu semuanya kok sayang, dari awal malahan. Dari awal? Gimana kamu bisa tahu? Dan gimana kamu bisa ketemu sama Alessio? Saat kita face reveal, aku kaget pas kamu pakai foto ke Alessio. Aku kira selama ini aku pacaran sama kakak kandungku. Alessio kakak kandung kamu? Iya sayang, pas aku tanya ke dia, dia bilang dia gak main RP. Terus aku ceritain kalau kamu ketua OSIS. Ah, jadi kalian berdua sengaja manas-manasin buat pancing aku gitu? Iya sayang, awalnya aku ragu tuh kamu. Tapi Kak Alessio bilang temennya yang ketua OSIS cuma kamu aja. Kamu gak kecewa kalau ternyata aku adalah pacar RP kamu? Kamu kan benci banget sama aku. Aku gak pernah benci sama kamu, aku cuma kesel karena sering dihukum. Mulai sekarang, aku gak akan pernah hukum kamu lagi sayang, karena aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Berarti sekarang kita pacaran real dong? Iya sayangku, mwah. Mulai besok, aku antar jemput kamu ya ke sekolah, supaya kamu gak telat lagi. Wah, ternyata emang bener lu orangnya, Rev. Kenapa lu pakai foto gue, ha? Eh, itu sebenarnya gue kepepet. Dan gue udah minta maaf kok pas mau pakai foto lu. Kapan lu minta maaf sama gue? Di episode 2 kemarin sebelum face reveal. Gue ngomong sendiri sih. Ya udah deh, awas aja lu nyakitin adik gue. Gue geprek lu jadi ayam geprek. Jadi, lu restuin gue jadi adik ipar lu nih? Terpaksa. Gue traktir tempe mendoan Mas Snow dan es tuger Mpo Helena deh tiap hari. Gimana? Oke, deal.